Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Nizar, tentunya di channel Santra 22. Yo silat, yo solawat. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu banyak sekali mendapat DM dan komentar ingin tahu berapa lama sih belajar dari buka sampai bisa itu. Nah, kalau dibilang berapa lama itu ya susah ya, karena bisanya dari buka itu kita tidak bisa memprediksi bahwa saya ini udah bisa gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi dari buka juga ada tingkatannya, mulai dari gerakan dasar, dari perlemasan roll, triplet roll, quadruple, single roll, ya itu ada tingkat-tingkatannya. Pertama kali yang saya pelajari dulu itu triplet roll, jadi yang nah itu juga dulu saya nggak ngitung ya, maksudnya mulai saya itu merasa lemas kapan itu saya juga nggak tahu ya, tahu-tahu lemas sendiri gitu karena udah terbiasa gitu loh, maksudnya nggak ada patokan gitu loh. Kalau anda itu serius ya seminggu itu udah lemas sebenarnya ya, selama satu minggu perlemasan baru bisa triplet roll seperti ini. Apakah ini yang dinamakan udah bisa dari buka? Ya saya nggak tahu gitu. Silahkan anda menulis di kolom komentar. Berarti kalau udah bisa dianggap bisa dari buka, anda cukup belajar seminggu, anda sudah bisa dari buka. Tapi kalau menurut saya dari buka itu bukan hanya sebatas itu gitu loh. Karena dari buka itu banyak kuncinya. Nanti kalau udah bisa ini, yang ini belum bisa, yang ini belum bisa. Setelah belajar triplet roll, saya belajar quadruple atau 4 jari ya. Itu ya mungkin kira-kira ya ini agak lama sih seperti ini. Nah itu apakah kalau udah bisa quadruple seperti itu dianggap sudah bisa dari buka? Ya anda sendiri yang menilai, menurut anda saya bisa dari buka apa enggak gitu loh ya. Pertanyaan seperti itu menurut saya bisa dari buka, bisa yang bagaimana gitu loh. Kalau bisa semua orang bisa mukul gini, ini namanya udah dari buka, tapi memiliki teknik yang beragam itulah yang dicari. Berapa lama sih? Setiap teknik itu ada pembelajaran sendiri. Misalnya triplet roll, ini saya belajar dulu sekian gitu kan ya. Quadruple, sekian minggu. Single, ini belajar sekian minggu. Mungkin pertanyaannya, kalau itu semua dikumpulkan teknik-teknik itu akan memakan waktu berapa hari gitu ya. Kalau saya menjawab, satu tergantung minat orang tersebut, tergantung kegigihan orang tersebut. Itu bisa lama kalau anda itu latihannya juga jarang-jarang. Itu bisa cepat kalau anda itu latihannya juga sering-sering. Nggak sampai satu bulan, insya Allah. Yang kedua itu bakat. Bakat juga perlu ya. Jadi tangan kaku itu jangan harap bisa cepat belajar dari buka. Jadi orang-orangan ya. Sebenarnya saya itu tidak terlalu bakat dalam hal perlemasan jari karena saya itu gigih. Insya Allah bisa gitu loh. Nah terus pertanyaan saya, apakah kalau udah bisa semua itu teknik-teknik triplet, quadruple, single, dasar dan lain sebagainya itu sudah dianggap bisa bermain dari buka? Ya mungkin kalau dari segi teori memang sudah bisa dari buka, tapi kalau menurut saya teknik dari buka yang belum dikuasai setelah itu masih banyak. Jadi masih banyak teknik dari buka yang saya belum menguasai. Tapi kalau menurut anda saya bisa dari buka apa enggak gitu loh maksudnya. Kayak misalnya saya itu dari dulu itu enggak bisa niru si Hasan Azahir yang begini, perpaduan antara quadruple dan single gitu loh. Saya tekniknya bisa, tapi ketika merealisasikan ke dalam ketukan ya susah gitu loh. Nah itulah kelemahan saya. Nah apakah saya kalau tidak bisa itu saya dianggap tidak bisa dari buka? Ya itu anda sendiri yang menilai. Yang penting belajar itu satu-satu. Sekarang belajar triplet. Nah jangan berpindah ke quadruple dulu kalau tripletnya belum bagus. Kalau ini udah bagus baru pindah ke quadruple, karena kalau dicampur-campur ya malah lama gitu loh. Saran saya jangan putus asa berlatih,
pasti kamu bisa. Oke, salam Darbuka, salam Hardro, salam persaudaraan, salam pencaksilat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Gusti, hati terhati siap ada di sini. Setia hati ini sampai ku mati. Takkan ada yang bisa hancurkan kami. Nesate, nesate. Hati terhati siap ada di sini.